apabila besok engkau mati, engkau bakal dikafani, dimandikan, dikafani, kemudian juga disolatkan, dikubur, tinggal sendirian. Sendirian dikubur? Sendirian atau rame-rame? Sendirian. Gak ada yang nemenin kita. Orang yang kita bela mati-matian nemenin gak? Yang kita bela mati-matian nemenin gak? Yang gara-gara dia kita ninggalin sholat jamaah nemenin kita gak? Gara-gara dia kita mencaci nemenin kita gak? Gara-gara dia kita namimah nemenin kita gak? Sama siapa yang dikubur? Sendiri. Sendiri. Khudzil khabar, ente dikubur sendirian. Sendirian. Yang nemenin kita apa? Kalau kita dulu baca Quran, yang nemenin kita Quran. Kalau dulu kita zikir, yang nemenin kita zikir. Kalau dulu kita sholat, yang nemenin kita sholat. Kalau dulu kita caci maki, yang nemenin kita khudz caci maki, yang nemenin kita.